sekarang kita buka 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman atau judgment dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, perhatikan kata penghakiman dalam bahasa Kirika atau bahasa Yunani-nya kata judgment atau penghakiman di sini digunakan kata krisis. Dalam bahasa Indonesia juga digunakan kata yang sama krisis. Jadi ayat ini bisa dibaca begini, saudara. Karena sekarang telah tiba saatnya. Krisis dimulai, dan dikatakan, "Dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi atau mengalami krisis." Nah, apa artinya krisis? Kalau Anda mengerti, dalam bahasa sehari-hari kita, orang dikatakan punya kondisi yang krisis, artinya itu digambarkan seperti orang yang sakit atau orang yang baru saja dioperasi. Orang yang sakit atau dioperasi, dokter berkata, "Mereka harus melewati namanya masa krisis." Nah, masa itu sebetulnya adalah titik penentuan apakah si pasien itu akan berkembang menjadi lebih baik kesehatannya dan kemudian dia hidup, atau bahkan menurun kesehatannya, dan akhirnya pasien itu akan mati. Jadi, titik krisis adalah titik yang menentukan apakah seseorang itu akan kemudian berkembang jadi hidup atau kemudian dia akan mati. Nah, ini merupakan kenyataan yang Alkitab berkata: "Sudah tiba waktunya bahwa krisis itu akan dimulai." Tuhan sedang membawa umatnya, kata Yoel, di lembah penentuan. Di lembah di mana umat Allah itu mesti mengambil keputusan yang menentukan apakah dia akan berkembang ke arah kehidupan atau dia akan turun ke arah kematian. Nah ini merupakan sesuatu yang sengaja Allah berikan buat gerejanya. Nah, apa tujuan diberikannya krisis dalam kehidupan kita? Nanti saya sebutkan, ada beberapa macam krisis yang sekarang ini harus dihadapi banyak orang Kristen. Saya tidak bicara soal masalah uang, ekonomi, rumah tangga, tidak seharusnya orang Kristen bisa mengatasi dan keluar sebagai pemenang. Tapi lihat bahwa ada tujuan Allah, mengapa Dia izinkan atau Dia berikan krisis ini, ada dalam kehidupan gerejanya. Coba lihat satu Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Pasal 11 ayat yang ke-32. Ke Firman Tuhan berkata, "Tetapi kalau kita menerima hukuman atau judgment atau krisis dari Tuhan, kita dididik," kata Alkitab, "supaya kita tidak akan bersama-sama dengan dunia." Krisis yang dialami oleh gereja itu krisis yang membawa kepada pendidikan secara rohani. Pendidikan rohani yang berasal dari Allah akan membuat kita hidup di dalam kebenaran. Orang Kristen yang tidak mau dididik melewati masa krisis dalam hidupnya, orang itu tidak akan mengenal yang namanya kebenaran. Nah, orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran akhirnya akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi, krisis ini memang Allah izinkan, Allah berikan buat gerejanya untuk mendidik kita. Nah, didikan Tuhan itu yang sebenarnya diperlukan oleh setiap kita. Didikan Tuhan itu akan membuat, mengajari kita, mendidik kita, berdiduk di dalam kebenarannya. Nah, ada tiga macam krisis yang sebetulnya sedang dihadapi oleh umat Tuhan pada hari ini. Dengan cepat saya ingin sebutkan tiga hal ini dan saya berdoa dalam hari-hari ini semua kita bisa melewati akan tiga krisis ini dengan baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya beri nama krisis penundukan diri. Coba mari kita lihat dalam kejadian pasal yang ke-9. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan latar belakangnya Saudara. Kenapa ini harus terjadi dan kenapa ini sedang terjadi. Pada akhir tahun 70-an saya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Itu bukan dikerjakan oleh sebuah gereja lokal yang mengadakan penginjilan, tapi beberapa kelompok anak muda membuat persekutuan doa lalu mereka membuat KKR. Ketika saya datang saya dijamah Roh Tuhan, saya bertobat, terima Yesus bulan Maret tahun 79 yang lalu. Sejak itu saya melihat di Indonesia ini mengalami kegerakan rohani dan Allah bekerja sepertinya bergerak di luar gereja lokal. Pada tahun-tahun itu kami ini melihat gereja lokal sebagai barang aneh. Saya melihat sebagai kelompok-kelompok yang membangun akan dirinya sendiri. Beberapa hamba Tuhan dengan berani berkata, "Gereja lokal hari ini seperti Babel," katanya, "yang hanya menimbulkan kebingungan, tapi tidak pernah membawa pada keselamatan jiwa-jiwa." Jadi akhirnya tidak ada penghargaan kepada gereja lokal. Kita berkata, oh itu merupakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak Alkitabiah, yang mesti dibongkar. Yang benar adalah kita sama-sama tidak peduli dari gereja mana, tidak ada struktur, tidak ada organisasi, semuanya itu omong kosong. Dan itu terjadi bertahun-tahun lamanya, sampai pada akhir tahun 80-an. Selama kurang lebih 10 tahun kita melihat kita mengalami akan dinamika gereja yang semacam itu dan itu terjadi di Indonesia. Nah pada waktu itu tidak perlu yang namanya penundukan diri. Masing-masing orang bisa berkata, Tuhan berkata, Tuhan memimpin saya, Tuhan berkata begini, Tuhan memimpin saya. Semua orang merasa dipimpin Tuhan, tidak perlu ada penundukan diri kepada orang lain, dia bergerak kemanapun dia mau. Saya berkata minggu lalu seperti si buta dari gua hantu. Berkelana kemana-mana mencari penjahat, treng, 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 selesai. Nantikan episode berikutnya, lalu pengembara lagi. Yang terjadi semacam itu. Dan terus terang sampai hari ini, bekasnya masih ada. Kita masih menjumpai teman-teman yang masih punya pola berpikir seperti awal 80-an atau akhir 70-an. Di mana mereka berpikir yang benar adalah kita bisa mengembara kemanapun kita suka. Nah, Hasso tadi sharing tentang Yakub dan Esau. Nah, Esau ini pengembara. Alkitab berkata, "Yakub ini orangnya tenang, dan dia tinggal di rumah." Itu bedanya, Saudara. Zaman esau sudah berlalu. Zaman orang keluar untuk hunting untuk berburu sudah berlalu. Dulu yang kami kerjakan adalah kami berburu pengkhotbah. Ada KKR di sana, brung kami ke sana. Khotbah didengar, waduh bagus. Brung ke sini, kita dengar. Kenapa Tuhan biarkan terjadi? Karena pada waktu itu gereja lokal sungguh-sungguh menutup pekerjaan Roh Tuhan lalu Allah mulai bergerak di luar memberikan kecemburuan kepada mereka. Tapi akhirnya kita melihat pintu mulai terbuka. Tidak semuanya saya tahu. Pintu mulai dibuka dan Tuhan mulai bergerak berbeda pada akhir tahun 80-an sampai dengan hari ini. Allah mulai merestorasi akan gerejanya. Tuhan memulihkan akan gereja-gereja lokal sehingga kita hari ini menjumpai tidak banyak lagi dijumpai persekutuan doa. Semua eranya sudah berakhir. Tahun 80-an Pak Arifin mulai dengan Surabaya Presenter dan itu merupakan kegerakan yang luar biasa. Tapi hari ini sudah dibubarkan saudara. Dia tahu sudah selesai. Apa yang dikerjakan sudah selesai. That's it. Lalu kemudian dia pegang gereja. Nah saya berkata, itu bagian daripada movement, kegerakan Tuhan. Orang Kristen, pemimpin yang tahu visi semacam itu, dia dengan dengan begitu merdeka bisa mengambil keputusan-keputusan yang orang berkata dengan berani dia ambil itu. Tapi ini tahu akan kehendak Tuhan lalu dia kerjakan apa yang seharusnya dia lakukan Nah kita mesti belajar pada waktu masuk dalam area gereja lokal. Sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Orang diajar yang namanya submission, penundukan diri. Lalu kemudian pada beberapa tahun terakhir ini, Tuhan bergerak lebih spesifik lagi. Bukan cuma sekedar gereja lokal, dia bergerak mengajar kita tentang gereja sel. Nah dulu dalam gereja lokal, orang cukup tunduk kepada beberapa pemimpin. Orang berkata, "Saya tunduk. Pemimpin saya adalah si A, si B, si C." Lalu berkata, "Ya, saya submit ke dia." Apalagi kalau orang itu adalah orang yang engkau hargai, engkau anggap lebih tinggi, lebih mampu, lebih intelek, lebih diurapi, dia punya wibawa, dengan mudah kita bisa berkata, "Saya mau tunduk kepadanya karena dia pemimpin saya." Tapi ketika kita menjadi sel, lalu menjadi lain lagi ceritanya. Anda bisa mengerti, pemimpin yang dijumpai bukan satu atau dua, tapi kita bertemu dengan begitu banyak pemimpin yang notabene sebetulnya adalah teman-teman sendiri. Dia tidak tidak bukan seorang pendeta, bukan seorang full time, tidak pernah sekolah Alkitab, lalu kerja seperti kita, bahkan mungkin pangkatnya lebih rendah, inteleknya lebih rendah, tapi kita diminta untuk memberikan penunduan diri kita kepada rekan sendiri dan ini bukan hal yang mudah. Itulah sebabnya terus terang beberapa orang tentu segan datang ke sel ke kelompok kecil atau ke MK. Kenapa? Oh, yang mimpin itu kok aku lebih dari dia. Kalau gua suruh tunduk kepadanya entar dulu. Nah, ini krisis Saudara. Krisis yang sekarang ini sedang dijumpai oleh banyak orang Kristen karena saya percaya. Model gereja sel ini akan terus berkembang dan ini akan jadi ledakan yang luar biasa karena ini sungguh berasal dari Allah. Nah, selama Allah bergerak dalam areal ini sampai Tuhan datang, krisis ini akan terus melanda banyak orang Kristen, yaitu krisis penundukan diri. Nah, sekarang mari kita lihat contoh di Alkitab, Kejadian pasal 9. Anda perhatikan pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-28 atau 29. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet, Ham adalah bapak Kanaan yang tiga. Inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar 23 sesudah itu sam dan yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua lalu mereka berjalan mundur mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya setelah nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya berkatalah ia Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Dengarkan baik-baik saudara. Alkitab berkata Nuh telanjang karena dia mabuk. Nah ketika anaknya ini punya perangai yang berbeda. Yang paling bungsu punya sikap dan perangai yang tidak benar. Ada pemberontakan dalam hatinya. Dia melihat akan kejelekan bapaknya apa yang dia lakukan dia keluar dari kemah itu dan dia menceritakan kepada kedua saudaranya di luar dia cerita akan ketelanjangan bapaknya tapi kedua kakaknya punya perangai yang luar biasa apa yang mereka buat mereka mengambil kain mereka pegang di bahu mereka lalu mereka berjalan mundur mereka memalingkan wajah mereka sehingga tidak melihat akan ketelanjangan bapaknya lalu mereka tutupi ketelanjangan bapaknya dengan kain itu Nah, waktu bapaknya sadar dan kemudian dia bangun, dia mendengar apa yang diperbuat oleh anak bungsunya. Waktu dia mendengar itu, kalau Anda perhatikan, tiga kali ham dikutuk dan dikatakan ham akan menjadi budak, ham akan menjadi budak, ham akan menjadi budak, dan itu merupakan kutuk pertama yang keluar. Oleh karena ada orang yang tidak bisa menghargai otoritas yang di atasnya. Saya mau sampaikan kepada saudara, akan ada waktunya di mana setiap kita akan ditunjukkan oleh Allah sendiri akan kelemahan dan kegagalan dari para pemimpinmu dalam kehidupan sel, kehidupan rumah tangga, suami istri. Hal yang sama terjadi, engkau akan melihat kelemahan, kegagalan daripada suamimu, atau mungkin pemimpinmu, atau mungkin ketua MKmu, atau siapapun yang di atas saudara. Pada waktu itu, sebetulnya engkau sedang dihadapkan pada krisis penundukan diri. Keputusan yang engkau ambil, yang keluar dari hatimu, itu menentukan apakah engkau akan bergerak ke arah kehidupan atau bergerak ke arah kematian. Pemberontakan dalam hidup kita membawa kita kepada kematian, penundukan diri membawa kita kepada kehidupan. Nah, orang bertanya, "Lalu batasnya di mana? Aku mesti tunduk pada pemimpinku." Beberapa hari yang lalu saya share dengan teman-teman di kantor. Saya baca buku Wattsmeni bagus sekali, "Kekuasaan dan Ketaatan." Di antaranya dia mengutip akan kisah ini. Tapi pada bagian terakhir, dia berkata sesuatu yang sangat menarik. Dia berkata begini, "Ketaatan itu mutlak, tapi menurut menuruti kelakuan dan kejahatan dan kehidupan dari pemimpinmu itu relatif. Kenapa? Karena ketaatan itu berasal di hati. Kalau kita menurut itu merupakan tindakan perbuatan di luar. Bahwa Nuh itu mabuk, mereka anak-anaknya ikut mabuk, harusnya tidak. Tapi ketika mereka berontak, ketika Ham berontak, itu pun bukan yang Tuhan inginkan. Suami istri hal yang sama terjadi. Seringkali saya mendengar para istri mengeluh, suami saya kurang rohani dibandingkan saya. Mungkin sebagian mengucapkan itu, sebagian disimpan dalam hati. Pertanyaannya adalah, apakah engkau berontak kepada suamimu atau tidak? Engkau boleh tidak mengikuti kekafirannya atau ketidakpercayaannya, tapi hatimu tidak boleh berontak kepada suamimu. Saya bertemu dengan sepasang suami istri hamba Tuhan. Suaminya mengeluh akan apa yang dibuat oleh istrinya. Dan dia berkata begini, Pak, apa betul toh ada keluarga kok bahagia itu apa betul? Saya merasa saya nggak bahagia. Semenjak kawin nggak pernah bahagia. Jika dia berkata apa mungkin toh ada keluarga bahagia. Kemudian dia berkata begini, Dulu ketika saya menikah, sebelum saya menikah, waktu kami masih pacaran, saya didukung luar biasa oleh calon istri saya. Setiap kali ada persekutuan doa waktu saya sharing yang saya cari adalah wajahnya. Bukan tergila-gila pengen liatin wajahnya terus tidak. Tapi ketika saya melihat sorot matanya, responnya, reaksinya, dukungannya, hati saya kuat. Setiap kali saya sharing calon istri saya melihat dengan melotot. Iya amin, amin. Yang lain ngantuk-ngantuk, dia amin, amin terus. Jadi ketika saya sudah mulai lemes, saya lihat dia, saya kuat lagi. Kenapa? Dia dukung saya begitu luar biasa. Setelah kami menikah, Pak, wajah yang paling saya cegah untuk tidak saya lihat adalah wajah istri saya. Karena begitu saya mulai khotbah, saya lihat wajah dia, mukanya berubah. Langsung... <tuh> Nah waktu itu down semua urapan hilang pikiran kosong tidak bisa apa-apa. Begitu saya turun istri saya menyambut dengan bisikan pengkotbah kok cerewet kayak gitu katanya. Nah saya setiap kali putu turun itu dikomentari katanya sampai saya berkata memang aku kira esopo po bucu paling goblok katanya loh kamu kok ngutuk dirimu sendiri lah sudah pak jengkel katanya. Anda tahu? Saudara boleh merasa sebagai istri, misalnya, "Engkau lebih dari suamimu, jangan berontak." Tapi dia itu kayak orang kafir, jangan turuti kekafirannya, tapi hatimu harus tetap tunduk dan hormat kepadanya. Contoh paling baik itu Daniel dilarang berdoa, tetap berdoa, enggak tetap berdoa. Apakah hatinya berontak? Tidak. Daniel Alkitab tidak pernah berkata dia mengerahkan kekuatan masa untuk mendongkel kekuasaan raja. Tidak. Hatinya tetap taat tapi tidak mengikuti kekafiran Babel. Nah waktu hari berikutnya raja panggil Daniel. Apakah Allah yang kau sembah menyelamatkan engkau dari mulut singa itu? Danielnya nggak berkata ya raja matilah engkau kiranya. Enggak saudara. Dia berkata apa? Ya raja kekalah hidup tuanku tidak ada pemberontakan di hati, adanya ketaatan yang mutlak walaupun tidak mau menuruti kekafirannya. Saya berdoa kita belajar dan bisa melewati akan masa krisis semacam ini. Karena ini merupakan hal yang berat sekali. Orang Kristen yang tidak bisa belajar menundukkan diri, orang itu tidak mungkin dipakai Tuhan. Dengerin saya, tidak mungkin dipakai Tuhan. Karena Allah tidak bisa mempercayakan orang untuk tunduk di bawah saudara kalau engkau tidak sendiri tidak belajar tunduk di bawah otoritas yang di atasmu. Nah, orang yang bisa menundukkan diri, dia akan lolos dari krisis ini dan hidupmu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan seperti Ham, biar kita memiliki hati seperti Sam dan Yafet. Dengar ketelanjangan orang lain, tidak kita ikut bersuara, kita palingkan muka kita, kita ambil kain, jalan di belakang, tutupi ketelanjangannya. Alkitab berkata kasih menutupi begitu banyak pelanggaran. Tidak mengajar kita untuk kompromi dengan dosa, tapi mengajar kita untuk menghargai punya hati yang taat sekalipun kau tidak ikuti dan turuti akan perbuatannya yang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang krisis yang kedua. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 lihat mulai ayat yang pertama. Saya beri nama krisis yang hidup di antara yang mati atau krisis kubur Yesus. Nah, di mana letak krisisnya? Sebelum saya bacakan, dengarkan dulu Saudara. Saya tahu apa yang saya sampaikan minggu lalu, jadi materi yang bagus dan menarik untuk dibicarakan di MK. Saya tahu itu membahagiakan banyak orang, menggelisahkan beberapa saudara, tapi saya harus bicara kebenaran, ya, sekalipun dengan segala resikonya. Saya tidak berkata kita menolak orang lain beribadah, ya, kita menerima ini hak semua anak Tuhan berbakti di sini. Hanya perbedaannya kita harus mengerti bahwa Allah ingin orang-orang yang terlatih dan bukan orang-orang yang sekedar tidak terlatih. Karena ini akhir zaman. Nah, berkaitan dengan itu saya sebetulnya sudah cukup lama bergumul dalam doa. Beberapa teman yang ikut kebaktian Benihin tahun berapa itu? 93 ya di Jakarta. Itu sudah dengar statementnya, wah langsung. Saya harus tunggu empat tahun berikutnya untuk bicara pada saudara. Saudara bisa salah mengerti, bisa, tapi saya harus jujur berkata apa adanya. Minggu lalu sudah ramai, saya tambah biar, tambah ramai saudara. Pertanyaan saya begini terus terang, saya mendoakan beberapa Anda dalam pergumulan. Saya berdoa Tuhan, bagaimana sebetulnya orang itu memilih gereja lokal sih? Sebetulnya milihnya bagaimana sih? Lalu Tuhan memberikan gambaran begini saudara. Setiap orang itu punya kehidupan sendiri dan karena level orang Kristen pun berbeda-beda. Orang Kristen yang jiwani orang itu perlu untuk ditopang dengan banyak hal supaya kekristenannya tetap tanda petik hidup. Contoh. Ada orang-orang Kristen yang kalau tidak melayani, tidak ada kesibukan, itu mesti mundur. Kalau enggak minimal jadikan asyir lah, kolektan lah besuk atau apa mesti kalau nggak ada itunya mundur kalau sama Tuhan tok dia belum bisa harus tambahi kesibukan-kesibukan itu seperti orang di ICU kasih selang-selang macam-macam tuh saudara pompa jantung segala macam tuh di tolernya dimasukkan supaya hidup buti semua ah, mati langsung upacara tutup peti saudara tapi kalau itunya ditambahi masih bisa hidup masih hidup saudara, masih ada cik, cik, gitu, masih keluar itunya saudara ya, masih bisa, belum ditangisi, belum, belum ditangisi, belum diomong ke warisan nih. belum saudara, masih diharapkan kehidupannya. Nah itu ada orang Kristen begitu, begitu dipotongi semua pelayanannya langsung uh, mati saudara, ngubur, mesti mati, ada yang begitu. Makanya Tuhan itu juga pakai, ada gereja lokal yang gembalanya itu punya visi begitu, Pokoknya semua orang masuk gerejaku tak kasih pelayanan. Orang urusan dadinya apa? Pelayanan pokoknya. Nah, di desa-desa itu begitu saya sering lihat. Sekarang kita akan dengar paduan suara kaum muda. Kaum muda nyanyi sebelum firman itu. Setelah itu sekarang paduan suara kaum wanita sak gereja maju weto, eh, semua. Brug, tak lihat men only di belakang saudaraku. Ini perempuan semua nyanyi. Saya tanya, loh Pak, kok semua?" "Ya biar, Pak. Lah nyari ke pelayanan susah. naik gini kan pelayanan kabeh." Ya toh, kalau enggak mereka mundur. Nah, ada yang begitu. Jadi, kita mesti jujur dengan diri sendiri. Hidupmu itu karena apa sebetulnya? Kita harus jujur. Kalau Anda hidup bisa terus hidup ikut Tuhan. Karena kesibukan pelayanan, Anda harus tahu. Ya, aku mesti di sini. Inilah tempatku karena gereja ini memberikan pelayanan. Mesti, enggak kita burung bertobat, mesti teler-teler pelayanan. gitu saudara. Ada yang begitu. Ada lagi orang yang begini. Kalau tidak pegang jabatan, terhormat, mati. Ada itu. Kalau lagi jadi majelis, wih semangat semangat saudara. Dasi nanti tiap minggu nanti rapat. Roh dapat kopi, gebrak-gebrakan mejo, petenang terah tarik urat, membela jemaat, segala macam. Nek nah, perlu kepru kepruan itu, itu semangatnya dia. Kalau begitu masa majelisnya selesai, selesai juga Kristennya. Itu otomatis. Lo Bapak ndak ke gereja lagi? ndak? Dulu kan majelis, ya sementara majelis saya ke gereja. Lah jabat apa-apa, ora kanggo meneh Aku wis tuwa, ora duwe duit, duit Nanti keluarnya begitu. Itu semua keluar terus di rumah. Nah, minggu kan kebaktian itu TV-TV ada lima kebaktian. Saya sembahyang kan Tuhan di mana-mana. Pinter tidak karuan Saudaraku. Jabarkannya itu pinter sampai Tuhan sendiri pun geleng-geleng kepala kira-kira gitu. majelis bertahun-tahun Saudara. Jadi ada orang yang memang perlu jabatan. Nah itu nanti anugerah Tuhan bagus. Ada gereja yang punya jabatan itu banyak sekali. Bendaharanya limo, saudara aku, Semua duduk, saudara, rapatnya gantian. Saya nggak tahu lah, mungkin ya. Banyak pokoknya jabatan. Jadi semua ditarik. Ada yang kalau gak naik mimbar, mati rohnya. Ya dulu pun sudah rotok mati sebetulnya ya, tapi ini teksaknya itu loh saudara, Yuk harus harus naik mimbar. Kalau enggak begini-begini di mimbar itu, waduh, sana flu tiga ya, tidak konjat saudara. Kasih apapun sakit semua badannya, enggak mau jadi Kristen, mestinya pengennya naik mimbar. Nah itu ada gereja yang suka memberi itu. Ayo naik mimbar, naik mimbar semua tuh, enggak mimbar. Jemaatnya satu mimbar semua penuh orang. Misalnya begitu. Jadi itu Anda harus tahu seperti apa. Ada orang yang gini, wah aku kalau tidak doa puasa seminggu tiga kali, itu mati rohku. Nanti ada, ada gereja yang waduh dalam anak Tuhan itu baik kok, dilengkapi, semua model itu dilengkapi. Sampai ada yang bocotok kerja aneh, ya bagus saudara, disitulah anda hidup. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada saya, dan ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Anda bisa salah mengerti lagi, tapi tidak apa-apa, saudara. Kita yang pertama, anda harus jujur dulu dengan dirimu loh ya, baru kemudian bisa menentukan. Pasal 24, Lukas 24 mulai 56b sampai dengan ayat yang kelima. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, dengerin Saudara. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?" Di antara orang mati, the living among the dead. Kenapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Di tempat di mana engkau tahu tidak ada kehidupan buat dirimu, di situ engkau tidak bisa mendapatkan apa-apa. Anda datang kemari dan berkata tempat ini tidak bisa memberikan kehidupan kepada saudara. Saya beritahu gereja ini bukan tempat saudara. Anda datang ke tempat lain, gimana Anda tidak bisa punya kehidupan di situ? Karena engkau tahu, itu mati di sana. Di tempat orang mati, engkau tidak bisa menemukan kehidupan di situ. Saya beritahu apa adanya, tapi saudara harus jujur dulu. Sebetulnya sekarang ini, engkau sedang ada dalam posisi di mana Anda harus pintar-pintar dan belajar jujur. Nah, kalau Anda ini gini, saudara Kristenmu itu adalah Kristen untuk cari jodoh, misalnya ya. Cari oh, gereja yang ngajari macam-macam. Karena ada gereja yang kalau pendetanya kotoh begini. Eh, yang laki-laki katanya. Kalau lu di gereja ini sudah sekian tahun belum kawin-kawin, salah katanya. Loh kok salah? Enggak. Salahnya begini, karena anda tidak melihat-lihat. Gitu. Jadi kalau kebaktian, sebelum kebaktian itu, sebelum duduk toleh kanan, toleh kiri. Lihat, ada yang menarik, Jejeri katanya. Deketi lalu kenalan nah baru kawin. Yang perempuan diajari saudara di mimbar diajari. Diajari begini. Nah kalau mau duduk begini. Duduk dulu jangan lihat-lihat. Malu kalau yang perempuan melirik-melirik. nah, -melirik. begini. Ada yang baik dilirik terus. Mosok gak keroso. Jejeri kalau perlu. Saya pikir-pikir ya wes karpe ya saudara ya itu mau-maunya sendiri. Tapi boleh, terserah. Oh nanti kan tahu jawabnya sama Tuhan sendiri. Tapi orang Kristen harus tahu, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati. Oh saya memberi kehidupan kok oh, di sana, fine. Kalau betul engkau memberi kehidupan. Berapa tahun? 15 tahun. Oh. Belum berubah? Belum. Nah, itu hidup apa yang kita bagi, saudara? Nah, orang Kristen harus belajar untuk mengerti akan perkara itu. Benihin mungkin lebih terus terang ya dari saya hari ini. Tapi saya mau berkata buat saudara, malaikat ini ayat ini terngiang di hati saya kuat sekali. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Amen. Kita tidak bisa ketemu kong kita di kuburan, saudara. Tidak ada. Engkau ketemu kuburannya ya, pribadinya nyanda Oh di los setan itu setan kuburan yang los los saudara, yang hidup di antara yang mati tidak pernah ada. Dan ini perkataan yang tegas sekali. Yang ketiga, krisis yang ketiga adalah krisis dalam menanti nantikan Tuhan. Saya tahu ada sesuatu yang luar biasa Allah sediakan buat kita di depan, tapi orang Kristen harus belajar menanti-nantikan dia. Buka bersama dengan saya, Yesaya pasal yang ke-40. Mari kita lihat ayat 30 dan ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Alkitab berkata, orang-orang muda menjadi lah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nanti dalam bahasa aslinya itu artinya to bind together by twisting. Diikat jadi satu dengan cara dipelintir. Tahu? Anda tahu ada dua kawat atau tali, kalau Anda ikat jadi satu itu dipilin. Indonesianya dipilin. Bahasa gampangnya dipelintir, saudara. Bukan melintir duitnya orang, tapi di Enggak tahu ya, dua, dua tali itu dipilin. To bind together by twisting. Dipilin. Jadi kalau anda nanti Tuhan bukan begini, oh dia di sana, gua di sini. Dia mau ngapain terserah, pokoknya gua nanti nantikan dia Enggak. Orang menantikan Tuhan, dia nempel dekat dengan Allahnya. Diikat jadi satu seperti dua tali yang disatukan dan dipilin, dipintir jadikan satu. Ngikatkan dirinya dengan Allah begitu kuat. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Alkitab berkata, akan mendapatkan kekuatan baru. Itu artinya exchange strength. Ada pergantian kekuatan. Kekuatannya Allah masuk menggantikan kekuatan kita ada pertukaran kekuatan di mana kekuatan kelemahan kita ditanggungnya dan kekuatan dia disalurkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian Anda perhatikan yang berikutnya pasal 41 ayat yang pertama luar biasa. Dengarlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berkata, "Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Orang yang menantikan Tuhan harus belajar untuk berdiam di hadapannya." Keep silence before me, O Island. Biarlah engkau berdiam diri di hadapanku. Hai pulau-pulau, orang Kristen yang mau menantikan Allah. Harus melekatkan dirinya kepada Tuhan sampai terjadi exchange strength perubahan pertukaran kekuatan kelemahan kita ditanggungnya kekuatannya diberikan disalurkan kepada kita lalu kemudian kita belajar berdiam diri di hadapannya dan menanti nantikan Dia ayat yang terakhir saya tunjukkan buat saudara ini luar biasa Wahyu pasal yang ke 8 Wahyu pasal yang ke-8. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Alkitab kita berkata, dan ketika anak domba itu membuka metrai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu, malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Kalau Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan ini. Ini satu-satunya peristiwa di Alkitab yang menulis bahwa surga sunyi. Tidak ada suara, senyap. Berapa lama? 30 menit. Apa yang terjadi, saudara? Yang pertama, karena tujuh sangka kala itu diberi, itu akan memberikan patoan-patoan buat zaman sampai nanti saatnya Yesus datang yang kedua kali. Tapi yang kedua, kesenyapan surga itu terjadi ketika kemenyan itu naik bersama dengan apa? doa orang-orang kudus. Dan yang luar biasa, surga hanya sunyi selama 30 menit sebelum ledakan besar jawaban doa diberi. Saya mau beritahu saudara kabar baik. Orang Kristen yang menanti Tuhan hanya butuh waktu menanti berapa lama? 30 menit. Tapi waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Bukan. 30 menit, ya tiga oh, 30 menitnya Tuhan kan bisa 30 tahun Pak. Kadang-kadang iya sih, saudara. Tapi tetap bagi Tuhan cuma 30 menit saudara. Dan saya beritahu saudara kalau Anda bisa senyap seperti surga senyap dalam 30 menit menantikan akan jawaban doa itu ledakan jawaban doa itu akan turun dalam hidupmu tidak semua orang Kristen berhasil ya saudara Harun gagal Musa ditunggu-tunggu nggak turun-turun ditekan rakyatnya buat anak lembu emas dia buatin Alkitab berkata Allah berkata Harun melepaskan mereka seperti binatang liar. Raja Saul gagal waktu dia harus menanti akan Samuel. Tujuh hari aja. Dia gak bisa tahan. Dia korbankan sendiri persembahan di hadapan Tuhan. Dan kerajaannya digoyahkan orang yang bisa ikut senyap dengan surga waktu engkau menanti-nantikan dia dia akan beri ledakan jawaban doa yang luar biasa dalam hidup kita dan saya mau beritahu saudara ketika saya merenungkan akan tiga krisis ini roh kudus berbicara jelas dalam hati saya pada waktu itu dan dia berkata hambaku engkau lihat akan tiga krisis ini semuanya membawa pada kematian daging, penunduan diri, memilih yang hidup di antara yang hidup, bukan di antara yang mati. Seringkali berarti besar sekali. Anda harus tinggalkan kumpulan lamamu yang karena Anda tahu di situ adalah tempat orang-orang dunia yang tidak memberikan kehidupan, Saudara tinggalkan rekan-rekan sepergaulan yang lama, itu korban saudara. Ketika waktu engkau menantikan dia, seringkali rontok semua daging kita. Kalau Anda mau mencicipi lebih nikmat itu, coba. Kalau kami ini berdoa di Ungaran, saudara, itu ada ruang Elisa, dipakai untuk hamba-hamba Tuhan berdoa. Saya pernah tiga hari di situ, tiga malam, empat hari apa yang saya belajar ketika Tuhan gerakkan tuh doa untuk baca Alkitab itu nikmat tapi jam-jam di mana Allah diam dan saya juga harus diam itu menyakitkan saudara pengen pulang pikirannya banyak nggak ngerti mesti ngapain badan sakit semua saya bukan tipe orang yang suka nganggur-ngangguran saudara susah buat saya untuk diam nganggur istri saya tahu tapi saya belajar bahwa itu merupakan saat dimana Allah itu merontokkan semua kedagingan kita. Kan tiba-tiba roh kudus berkata begini, kalau gereja ini mampu belajar untuk die to self, mati bagi dirinya sendiri, atas keinginan dan kepentingannya sendiri. Gereja yang semacam itu akan melahirkan suatu generasi yang baru. Dan Tuhan berkata tentang generasi Benyamin. Anda tahu generasi Yosua, ada orang bicara generasi Samuel. Roh Kudus berkata pada saya, "Ada generasi Benyamin." Dan tiba-tiba Tuhan buka sesuatu yang luar biasa. Anda tahu, Benyamin ada tiga hal yang menarik dari orang ini. Yang pertama, Benyamin adalah anak yang lahir dan harus dibayar dengan nyawa ibunya sendiri. Waktu melahirkan anak inilah Rahel mati. Ibu atau wanita adalah simbol daripada gereja. Kalau gereja itu sedia mati, dari kedagingan, dari ambisi, dari hawa nafsunya, yang lahir adalah Benyamin. Tidak ada generasi Benyamin yang dilahirkan kecuali gereja. Ibu itu sedia mati. Paulus berkata, "Aku rela menderita, sakit, bersalin lagi." sampai wajah dan rupa Kristus itu nyata dalam kamu. Tapi yang kedua yang menarik, Benyamin ini merupakan satu-satunya anak yang diberi nama oleh bapaknya. Yakub punya dua istri ya, yang utama. Lea dan Rachel, ada beberapa gundik yang lain. Tapi setiap kali anaknya lahir dari Ruben terus sampai Yusuf, tidak pernah Anda baca di Alkitab, tidak pernah Yakub beri nama. Selalu istrinya yang beri nama. Kedisian Nyonyai terus, saudara. Saya bergurau dengan Pak Ardian. Seringkali kalau orang itu seperti Yakub, di luarnya lihai ininya, main begini terus. Ciu, 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 ciu. Ya, otaknya ininya licik, hatinya likalikunya banyak, tekniknya banyak, strateginya banyak. Lihat kalau di rumah, mesti kalah sama nyonyai. Cuma tegar di luar, remuk di dalam, saudara. Yakub tuh kayak begini, pintre, tak karu karuan-karuan, E diapusi, Bapak e diapusi, Laban diapusi, semua mau diapusi. Di rumah kalah sama Nyonyai, ini nih pinter. Wih. Di rumah cuman nggih, sama Nyonyai, kelondereaken gitu aja saudara. Kayangin? lahir, Nyonyai kasih nama, lahir, Nyonyai sih kasih nama. Nah, waktu Benyamin lahir, kedisian lagi. Waktu lahir mau mati Rahel berkata, Ben Oni, son of my sorrow, anak dari penderitaanku. Itu pertama kali dan memang terakhir Yakub berkata, No way, bukan Ben Oni, Benjamin, son of my right hand, tangan kananku sendiri, simbol kekuatan dan berkat. Apa itu sebetulnya yang Tuhan mau katakan? Kalau gereja mau mati, gereja akan mengalami apa? Semua ide gereja sebagai manusia. Semua konsep kita, semua keinginan kita yang selalu mendahului Tuhan, yang selama ini terus mendahului Dia akan di-cancel oleh Allah dan diganti dengan ide dari Allah sendiri. Suami adalah simbol daripada Kristus istri simbol daripada gereja. Gereja yang berani die to self. Tiba-tiba semua ide manusianya habis. Dan Allah mengganti dengan ide yang ilahi. Karena semua penderitaan yang membuat kita mati terhadap daging kita. Secara manusia kita berkata ini penderitaan. Tapi Allah berkata bukan penderitaan. Tapi itu kekuatan dan berkat daripada aku. Rahel berkata, son of my sorrow, anak penderitaanku. Yakub berkata, no, son of my right hand. Anak yang merupakan kekuatan, tangan kananku, kekuatan dan berkat. Tapi yang ketiga, dengarkan baik-baik saudara. Benyamin ini satu-satunya yang lahir di tanah perjanjian. Semua saudaranya lahir dalam pengembaraan pelarian, tapi Benyamin lahir di kota Bethlehem. Di samping dia, ada dua orang lagi, tokoh dalam Alkitab yang lahir di Bethlehem. Siapa itu? Raja Daud. Yang kedua, siapa? Yesus sendiri. Nama Bethlehem artinya House of Bread, rumah roti, simbol dari kelimpahan. Akan kebenaran, firman spiritual, prosperity, kelimpahan secara rohani, gereja mau mati dari dirinya sendiri, melewati semua krisis dalam hidupnya. Akhirnya, semua idenya akan diganti dengan ide yang surgawi, yang dia nikmati adalah house of bread. Ketika Benyamin dan semua kakak-kakaknya dijamu oleh Yusuf kitab kejadian berkata, dan Yusuf itu simbol lambang dari Kristus kalau anda lihat. Ketika Yusuf menjamunya, semua diberi makan dari mejanya. Seperti yang kita nikmati malam ini, kita akan dijamu dari meja Tuhan lewat perjamuan suci. Tapi lihat apa yang terjadi saudara. Benyamin terima lima kali lebih banyak dari yang diterima oleh saudara-saudaranya. Kalau anda ingin spiritually prosper, secara rohani engkau diberkati. Jadilah gereja yang die to self. Mati dari dagingnya sendiri. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakan buat kita. Amen saudara.